Ini kali kedua saya beraya tanpa suami dan juga anak-anak beraya tanpa ayah. Kali pertama memang tak ada sambutan hari raya langsung dan anak-anak pun agak sedih. Tapi raya kali ini, alhamdulillah kami dah kembali seperti biasa, boleh ceria seperti biasa dan dengan kehadiran anak saya yang ketiga tu, insyaAllah sambutan hari raya tahun ini dapat lebih seronok. Alhamdulillah saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bakti dan juga UMNO kan, di atas sumbangan yang diberikan untuk persiapan hari raya dan juga duit ini saya akan gunakan sebaik mungkin untuk digunakan pada aidilfitri ini dan juga untuk simpanan anak-anak pada masa hadapan. Kita banyak berdoa lah kan, banyak berdoa minta kekuatan tu daripada Allah Ta'ala. Harapan tu dah makin kurang lah sebenarnya. Memang tahun ni pun memang tak look forward lah untuk beraya sahkan kan. Cuma persiapan semua untuk anak-anak itu sajalah. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Datin Sri dan Dato' Aziz kerana sedikit sebanyak dapat membantu kami untuk meraihkan aidilfitri. Terima kasih banyak-banyak. I sendiri pun kena tabah. I have to be strong in front of them as well. Sebabnya bukan senang. It's, tiap-tiap hari tanya. Sampai dah tak tahu, dah tak ada idea nak bagi cakap apa dah. Tapi kami masih mengharap dan masih lagi keep the positive attitude towards kepulangan daddy dia lah.